Tetau 247 mengagumi kepercayaan diri pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri yang mengatakan Garuda Muda berpeluang besar lolos ke semifinal dan bahkan final di SEA Games 2023. Media itu bahkan terlihat kaget dengan pernyataan Indra yang menyebut Timnas Indonesia U22 sejauh ini belum mengeluarkan permainan terbaiknya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U22 saat ini bertengger di peringkat pertama grup A SEA Games 2023 usai berhasil memenangkan 2 laga. Kemenangan pertama diraih saat melawan Filipina dengan skor 3-0 dan kedua baru tercipta kala berjumpa Myanmar dengan skor 5-0 pada hari Kamis 4 Mei lalu. Dapat mencetak 8 gol dan tidak kebobolan sama sekali, jelas memperlihatkan betapa superiornya Timnas Indonesia U22 di grup A. Namun setelah laga melawan Myanmar, Indra Syafri justru memberikan pernyataan yang membuat kaget Tetau 247. Pernyataan itu mengenai Indra Syafri yang merasa sejauh ini Timnas Indonesia masih belum mengeluarkan permainan terbaik mereka. Dia pun baru akan menurunkan kekuatan terbaik Garuda Muda saat mereka sudah memastikan diri lolos ke semifinal dan final SEA Games 2023. Pernyataan Indra Syafri membuat Tetau 247 kagum. Mereka menilai kepercayaan diri Indra Syafri dan kekuatan Timnas Indonesia U22 jelas harus diwaspadai. Timnas Indonesia U22 tinggal menyisakan laga melawan Timor Leste U22 dan Kamboja U22. Tentunya kedua lawan itu tidak bisa diremehkan, terutama Timor Leste U22 yang baru saja membuat kejutan dengan mengalahkan Filipina 3-0.